Setelah sukses mengembangbiakan merpati hias, seorang pemuda di Maros, Sulawesi Selatan mulai merintis peternakan ayam jenis batik Italia dan Kanada. Siapa sangka dari peternak ayam batik ini, ia dapat membiayai kuliahnya sendiri. Erza Sahareza, pemuda asal Kelurahan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan ini sukses membuat hobinya menjadi sebuah usaha. Berbekal kecintaannya terhadap unggas hias, pria kelahiran 2001 ini merintis pengembangbiakan ayam batik hias Italia dan Kanada. Usaha pengembangbiakan ayam batik ini dimulai saat Reza masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas. Awalnya, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ini memperoleh sepasang ayam batik Italia dan Kanada dari temannya yang mengimpor ayam hias ini ke Indonesia. Setelah dipelihara lebih dari setahun, Erza berhasil mengembangbiakan ayam ini menjadi puluhan ekor. Selain dipelihara untuk kesenangan pribadi, sebagian ayam batik peliharaannya ia jual untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliahnya. Bodoh-bodoh juga pertanyaannya. Ayam batik Italia memiliki khas warna putih bercampur hitam. Sementara untuk ayam batik Kanada, warna bulunya perpaduan antara hitam dan coklat keemasan. Kalau harganya tergantung dari umur, ada yang umur misal dari menetas, dia dari 0 sampai 2 minggu, bisa dijual 75.000 satu ekor. Yang umur 2 minggu sampai ke atas itu bervariasi warna harganya, ada yang 100, 150, 200, 250, dan seterusnya. Selain hobi memelihara ayam hias, Erza juga berhasil mengembangbiakan ratusan ekor merpati hias dari berbagai jenis. Mulai dari jenis Lahore Pakistan hingga Cobb Santinet dari Turki. Selain membudidayakan, Reza juga telah beberapa kali memenangkan kontes merpati hias baik lokal maupun tingkat nasional. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.